dia tak berteriak, tapi dia dah agak lemah kan, dan dia sebut malaikat datang. Malaikat datang. Itu kata-kata terakhir Allahyarham Korporal Mat Aznan Awang, anggota 19 Regimen Askar Melayu Diraja Mekanis yang terkorban dalam pertempuran di Pasar Bakara, Mogadishu pada 4 Oktober 1993. Meskipun sudah 30 tahun berlalu, namun bagi pesara tentera berpangkat Lieutenant Colonel Kamal Idris Johari yang merupakan salah seorang ketua platun ketika itu berkata, masih segar diingatannya segala memori berkenaan Mat Aznan yang disifatkannya sebagai anggota yang sangat berdedikasi. Korporal Mat Aznan ini pada ketika di Somalia ya, masa misi pengaman, beliau berpangkat private ya, dan dia merupakan seorang pemandu yang sangat berdedikasi. Korporal Mat Aznan ni dinaikkan pangkat ya, selepas kejadian tersebut, atas faktor keberanian yang luar biasa. Beliau sebenarnya dalam pertempuran tersebut beliau pun dah bersedia. Beliau pun tahu beliau akan ditembak. Mengimbau kembali detik pertempuran itu, Kamal berkata, ketika dalam misi menyelamat lebih 70 anggota tentera Amerika Syarikat, pelatunnya yang ketika itu datang bersama 4 buah kereta kebal yang salah satunya dipandu Mat Aznan telah menerima serangan bertubi-tubi daripada pihak pemberontak. Jumlah peluru yang kami terima pada ketika itu macam hujan. Lebih kurang tengah malam tu, hampir-hampir dah tengah malam, kenderaan yang terakhir saya ditembak oleh RPG-7 yang peluru yang kalau kita tengok dalam macam jantung pisang ya, ditembak dan kena kenderaan yang terakhir, maknanya kenderaan yang keempat tu. Saya nampak sekumpulan Somali ya, dah mula bergerak ke arah kereta depan, kereta arwah Mat Aznan. Aznan ni di dalam keadaan di mana dia telah ditembak. Bom RPG tu telah kena pada kereta. Besi tu telah terkopak kerana kekuatan peluru tu meletup di bahagian dada kiri dia. Ya. Jadi skapula ataupun tulang bahu belakang ni dah hancur. Yang hanya memegang lengan sebelah kiri ni adalah sekadar kulit dan juga otot. Kamal berkata selaku ketua, hatinya begitu luruh dan sebak ketika dipanggil untuk mengecam jenazah Mat Aznan. Ujarnya, ketika itulah beliau melihat dengan jelas kecederaan yang dialami arwah Mat Aznan sehingga meragut nyawanya. Saya dipanggil oleh doktor Pakistan untuk mengenalpasti jenazah lah. Jadi pada ketika itu saya memang tak boleh nak menahan sebab lah ya. Saya dapat lihat dengan jelas bagaimana keadaan arwah Mat Aznan kan. Tapi di situ saya dapat tengok dengan besi-besi cair yang melekat di bahagian muka, bahagian dada yang dah kosong kan, dah apa, kecederaan parah tu. Saya peluk lama, saya tak sehingga doktor terpaksa tarik saya keluar lah, kan. Berkongsi dengan lebih lanjut, Kamal berkata, pagi sebelum kejadian, Mat Aznan yang berasal dari Baling Kedah serta sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak perempuan berusia 7 dan 4 tahun, ketika itu sempat memasakkan mi segera untuknya sebelum berbual-bual mengenai keluarga di Malaysia. Dan dia bertanya, "Tuan, kalau saya nak beli hadiah, tuan, anak saya ni kalau cemerlang, apa hadiah yang patut saya bagi?" Kan? Saya pun cakap, "Nan, saya bujang. Manalah saya tahu
Tapi kalau saya rasa-rasa kalau anak perempuan, bagilah benda-benda yang berunsur emas kan, rantai ke gelang tangan emas lah. Dia kata, oh, betul lah tuan, saya pun fikir macam tu jugalah. Itu adalah antara benda-benda yang mengingatkan saya berkenaan dengan dia lah.